Ketua DPP MABM Provinsi Kalbar, M. Ali Daud, menilai acara Festival Budaya Melayu Skadau tahun 2023 yang sedang dilaksanakan di Skadau ini bisa menjadi wahana mempersatukan keberagaman. Karena itu, Ali Daud, yang juga merupakan tokoh pemekaran Kabupaten Skadau ini, mengajak masyarakat Skadau untuk berekspresi dalam kegiatan yang memberikan ruang penyaluran seni budaya ini. Ali Daud juga mengapresiasi dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Skadau atas terlaksananya festival ini. Festival Melayu Kabupaten Skadau yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 25 merupakan event yang penting dan event yang sangat menajubkan, karena di tengah-tengah masyarakat mengalami berbagai kendala, tetapi MABM Kabupaten Skadau ini bisa melaksanakan event yang berbau kebudayaan, berbatas kebudayaan, diantaranya ada lomba-lomba sejumlah tangkai, kemudian ditambah ada lomba sampan nasional segala macam. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi MABM Kabupaten Skadau. Nah, kemudian bagi masyarakat Skadau, ini adalah suatu event yang pantas untuk diikuti dengan baik. Artinya partisipasi dari seluruh masyarakat itu sangat menentukan. Karena tanpa partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, maka event ini tidak banyak artinya. Nah, bagi panitia penyelenggara dan juga MABM Kota Skadau, ini merupakan tanggung jawab moral yang besar juga untuk mengembangkan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Skadau ini. Lalu saya sendiri sebagai salah satu anggota masyarakat di Kabupaten Skadau ini menyambut baik. Festival Budaya Melayu Skadau ini diselenggarakan oleh Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Skadau. Kegiatan Festival Seni Budaya Melayu merupakan agenda yang berisikan berbagai macam perlombaan dan penampilan budaya Melayu. Dari Skadau, Mus Musin memberitakan.